Ibu, pertemuanmu dengan bayimu sebentar lagi terjadi jika Allah mengizinkan. Sebuah momen yang luar biasa. Hadirnya hidup yang baru ke dunia sedang terjadi. Coba nikmati dan syukuri yuk momen menenangkan ini dan istirahatkan seluruh bagian tubuh. Ada jiwa yang sedang bergerak bersamamu, Bu, menyiapkan diri untuk hadir ke dunia. Coba temukan ruang untuk relaksasi, ruang yang membuat ibu merasa tenang, aman, sedemikian rupa sehingga ibu bisa berekspresi apa adanya, beristirahat dengan bebas. Bisa duduk, bisa merebahkan diri, bisa sambil jalan, apapun yang terasa nyaman dan membuat ibu merasa berdaya sekaligus rileks dalam waktu yang bersamaan. Saat ini ibu bernapas dengan nyaman, tenang, penuh, dengan begitu mudahnya memasuk oksigen ke dalam tubuh, memasuk rasa damai dan rileks dari dahi, turun ke mata, ke pipi, rahang, turun lagi ke leher, bahu, perut, kepada bayi yang ada di dalam rahim, turun lagi ke paha, lutut, pergelangan kaki hingga jari kaki. Seluruh bagian tubuhmu kini beristirahat, sehingga ibu merasa makin nyaman, makin aman. Dalam posisi beristirahat, mungkin ibu mulai memperhatikan jika ada sensasi di tubuh datang dan pergi yang menginterupsi ibu dari kondisi rileks. Amati saja, sadari saja. Izinkan perlahan pikiran yang membuat tegang perlahan pergi. Yang tersisa hanya rileks, nyaman, dan damai. Fokus yuk pada napas panjang, dalam, dan tenang untuk membantu menjernihkan pikiran dan tubuh, mengizinkan lepas apapun yang menahan. Gunakan napas untuk memandu Anda untuk masuk lebih dalam pada kondisi istirahat dan rileks. Kalau ibu merasa perlu untuk tidur, maka izinkan saja tubuh mengikuti kebutuhannya. Tarik napas, inhale. Hembuskan, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang, kembali merasa rasa nyaman dari napas ibu. Temukan ritme, temukan tempo napas yang tenang. Jika pikiran mulai melantur, bawa kembali perhatian pada napas yang dalam dan tenang. Bawa kembali pada zikir, kembali pada kondisi rileks.
Satu lagi, napas panjang, inhale, exhale. Saat ini, ibu dalam kondisi rileks sepenuhnya. Ibu, pertemuanmu dengan bayimu sebentar lagi terjadi jika Allah mengizinkan. Sebuah momen yang luar biasa. Hadirnya hidup yang baru ke dunia sedang terjadi. Coba nikmati dan syukuri yuk momen menenangkan ini dan istirahatkan seluruh bagian tubuh. Ada jiwa yang sedang bergerak bersamamu, Bu, menyiapkan diri untuk hadir ke dunia. Coba temukan ruang untuk relaksasi, ruang yang membuat ibu merasa tenang, aman, sedemikian rupa sehingga ibu bisa berekspresi apa adanya, beristirahat dengan bebas. Bisa duduk, bisa merebahkan diri, bisa sambil jalan, apapun yang terasa nyaman dan membuat ibu merasa berdaya sekaligus rileks dalam waktu yang bersamaan. Saat ini ibu bernapas dengan nyaman, tenang, penuh, dengan begitu mudahnya memasuk oksigen ke dalam tubuh, memasuk rasa damai dan rileks dari dahi, turun ke mata, ke pipi, rahang, turun lagi ke leher, bahu, perut, kepada bayi yang ada di dalam rahim, turun lagi ke paha, lutut, pergelangan kaki hingga jari kaki. Seluruh bagian tubuhmu kini beristirahat, sehingga ibu merasa makin nyaman, makin aman. Dalam posisi beristirahat, mungkin ibu mulai memperhatikan jika ada sensasi di tubuh datang dan pergi yang menginterupsi ibu dari kondisi rileks. Amati saja, sadari saja. Izinkan perlahan pikiran yang membuat tegang perlahan pergi. Yang tersisa hanya rileks, nyaman, dan damai. Fokus yuk pada napas panjang, dalam, dan tenang untuk membantu menjernihkan pikiran dan tubuh, mengizinkan lepas apapun yang menahan. Gunakan napas untuk memandu Anda untuk masuk lebih dalam pada kondisi istirahat dan rileks. Kalau ibu merasa perlu untuk tidur, maka izinkan saja tubuh mengikuti kebutuhannya. Tarik napas, inhale. Hembuskan, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang, kembali merasa rasa nyaman dari napas ibu. Temukan ritme, temukan tempo napas yang tenang.
Jika pikiran mulai melantur, bawa kembali perhatian pada napas yang dalam dan tenang. Bawa kembali pada zikir, kembali pada kondisi rileks. Satu lagi, napas panjang, inhale, exhale. Saat ini, ibu dalam kondisi rileks sepenuhnya. Walaupun aku tidak sabar bertemu dengan bayi ini, aku tetap beristirahat untuk kebutuhan tubuhku sendiri dan bayi ini. Aku merasa santai menjalani proses ini dengan bersabar, tidak terburu-buru. Tubuhku dan bayiku menjalani gelombang rahim dengan ritme yang nyaman dan aman untuk kami. Aku menyambut dan menyapa setiap momen yang hadir, datang dengan rasa tenang dan damai. Aku merasa aman dan nyaman. Aku menemukan posisi untuk membantuku merasa lebih nyaman. Posisi sedemikian rupa sehingga aku bisa merasa sangat santai. Istirahatku dalam posisi apapun, baik itu merebah ataupun tetap tegak, membantuku untuk mengembalikan energi. Aku masuk dalam kondisi relaksasi yang dalam, mengizinkan sensasi apapun hadir mengalir apa adanya. Tubuhku terasa lembut, tubuhku terbuka, tubuhku rileks. Aku merasa aman, alhamdulillah. Aku yakin Allah melindungi bayiku. Aku percaya pada ketentuan Allah, fitrah yang Allah tentukan, bahwa bayi ini telah dibekali petunjuk bagaimana bergerak menuju dunia untuk dilahirkan. Tubuhku telah Allah karuniai kecerdasan, tahu apa yang harus dilakukan tanpa diperintah oleh pikiranku. Jadi, aku izinkan pikiranku bebas dari rasa khawatir, karena aku percaya penuh pada fitrah tubuhku. Aku bersabar dalam perjalanan ini. Aku tidak memaksanya untuk terburu-buru keluar. Alhamdulillah, aku menikmati waktu-waktu beristirahat seiring tubuhku bersiap-siap menyambut gelombang cinta selanjutnya. Tubuhku telah Allah desain dengan luar biasa sempurna untuk menjalani proses yang indah dan alami ini. Aku mengizinkan proses ini terjadi. Aku percaya pada proses alami ini. Alhamdulillah, alhamdulillah.